الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، الحمد لله pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan dan kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, karya seorang imam besar, Al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughira ibn Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan penjelasan dari hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau dalam kitab sahihnya, dalam kitab al-wudu, masih dalam pembahasan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tentang najisnya sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan, dari qubul dan dari dubur. Dan telah disebutkan beberapa athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala secara ta'liq berkenaan tentang masalah ini. Dan telah kita jelaskan pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang hadasnya seseorang pada saat dia sedang buang angin. Dan apabila seorang dalam keadaan mengerjakan sholat, kemudian dia merasakan ada sesuatu, apakah itu keluar atau tidak,
maka jangan dia meninggalkan salatnya. La yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Jangan dia meninggalkan salatnya sampai dia mendengarkan suara atau mencium bau. Yang dimaksud di sini adalah sampai dia yakin bahwa benar-benar dia dalam keadaan berhadas disebabkan karena keluarnya angin. Ini juga merupakan dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bahwa apa yang keluar dari salah satu dari dua jalan membatalkan wudu. Kemudian kita melanjutkan hadis Al-Qur'an. Sudah dibaca? Belum. Baik. Kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, masih menjelaskan tentang judul bab yang beliau sebutkan bahwa apa yang keluar dari salah satu dari dua jalan, dari qubul dan dubur, membatalkan wudu. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Qutaybah ibn Sa'id, telah memberitakan kepada kami Qutaybah bin Sa'id, Qutaybah bin Sa'id ibn Jamil bin Tarif الثقفي أبو رجاء البغلاني رحمه الله تعالى ثقة. قال حدثنا جرير. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الرازي Al-Kufi, beliau berasal dari Kufah. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Al-A'mash adalah gelar dari seorang imam yang masyhur, yang terkenal, yang alim, baik dalam ilmu hadis, demikian pula dalam ilmu Al-Quran. Nama beliau adalah Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad rahimahullah ta'ala. An Munzir Abi Ya'la, dari Munzir Abi Ya'la Al-Thawri. An Munzir Abu Ya'la, Abu Ya'la ini adalah kunyah beliau. Al-Munzir bin Ya'la, Abu Ya'la Al-Thawri. Beliau juga berasal dari Kufah, kunyahnya Abu Ya'la, dan nama ayahnya juga Ya'la, Munzir bin Ya'la. Dan beliau juga seorang perawi yang thiqah. عن محمد ابن الحنفية, dari محمد ابن الحنفية. محمد ابن الحنفية ini adalah anaknya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menikah dengan seorang wanita. Wanita ini bernama Khawlah bintu Ja'far. Dan dia dinisbatkan kepada Al-Hanafiyah, nisbah kepada satu kabilah, yaitu kabilah Banu Hanifah. Dan dia dinisbatkan ke sana. Ada yang mengatakan bahwa dia dinisbatkan kepada kabilah Banu Hanifah disebabkan karena
dia dari kabilah tersebut. Dan pada saat terjadinya peristiwa perang Al-Yamamah, maka dia ditawan. Termasuk di antara tawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Banu Hanifah ini adalah kabilah yang beriman kepada kenabian Musailimah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai rasul setelah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian bangsa Arab ada yang murtad dan ada yang mengikuti Musailimah. Termasuk di antara mereka adalah dari kabilah Banu Hanifah. Mereka, atau mayoritas mereka, menjadi pengikut Musailimah dan percaya kepada kenabian Musailimah Al-Kadzdzab. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, setelah beliau diangkat menjadi khalifah, maka beliau pun mengatur pasukannya. Di antara pasukan tersebut ada yang dilanjutkan untuk berangkat ke Romawi setelah belum sempat dilanjutkan pemberangkatan tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, maka dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Sementara beliau menghadapi situasi politik di dalam negeri, di mana sebagian mereka ada yang enggan untuk membayar zakat. Enggan membayar zakat pada masa khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Padahal mereka dahulu rutin membayarnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini pun dipelangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun sempat terjadi perselisihan antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq dalam hal bolehnya memerangi mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mengikuti pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka terjadilah ijma' dalam antara sahabat untuk memerangi mereka yang enggan untuk membayar zakat. Nah, di samping itu pula ada yang murtad dan menjadi pengikutnya Musailimah Al-Kadzdzab. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun mengerahkan pasukannya untuk memerangi mereka. Maka meletuslah peperangan Al-Yamamah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada pasukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang mayoritas yang memimpin peperangan pada saat itu adalah para qurra, para penghafal Al-Qur'anul Karim. Kemudian sebagian mereka ada yang ditawan dari kabilah Banu Hanifah ini. Nah, ada yang menyebutkan bahwa Al-Hanafiyah ini, Khawda binti Ja'far, termasuk di antara tawanan pada masa itu. Lalu kemudian dibebaskan oleh diambil oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa Al-Hanafiyah ini sebenarnya bukan dari kabilah Banu Hanifah, namun dia dahulu statusnya sebagai budak dari kabilah tersebut dan bukan asli dari kabilah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dari hubungan beliau dengan Khawla bintu Ja'far, lahirlah seorang anak, yang anak ini bernama Muhammad dan dinisbatkan kepada ibunya Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad ibnul Hanafiyah. Qala, beliau berkata, qala Aliyun, berkata
Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, كنت رجلا مجزاء. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, aku dahulu adalah seorang yang mazza. Mazza dari kata al-imza amza, dari madi. Dan telah saya jelaskan sebelumnya bahwa al-madi adalah cairan yang keluar dari kemaluan seseorang, cairan yang lembut yang keluar, yang biasanya keluarnya disebabkan karena seseorang yang bercumbu dengan istrinya, atau disebabkan karena pikiran yang memikirkan dengan syahwat, dan biasanya keluar tanpa terasa. Dia tidak merasakan, keluar dengan sendirinya apabila ada sebab-sebab yang menyebabkan keluarnya. Keluarnya tanpa terasa. Berbeda halnya dengan mani, yang apabila keluar maka keluar dengan al-ladzah dan seorang tentu merasakannya. Maka kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu rajulan mazza'an, aku adalah seorang yang mazza', yang seringkali mengeluarkan madi. Seringkali mengeluarkan madi. Dan madi termasuk di antara cairan yang keluar dari kemaluan seseorang yang termasuk najis. Bahkan sebagian para ulama seperti Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala menyebutkan ijma' tentang najisnya al-madi. Demikian pula al-wadi. Al-wadi cairan yang keluar setelah seorang buang air kecil, kadang-kadang keluar. Maka ini disebut al-wadi, dan ini juga termasuk najis. Beda halnya dengan mani. Adapun mani yang sahih dari pendapat para ulama, yang dikuatkan oleh jumhur ulama, bahwa mani bukanlah najis. Kuntu rajulan mazza'an, aku adalah seorang yang sering mengeluarkan madi. Dan madi seperti yang kita sebutkan biasanya keluar disebabkan karena syahwat. Sehingga kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka aku pun malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, limakani ibnatihi minni, disebabkan karena kedudukan anaknya dariku. Karena dia adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang namanya seorang menantu untuk mengabarkan hal yang seperti ini kepada mertuanya, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ada perasaan haya, ada perasaan malu. Ya, karena istrinya adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dia malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Namun perasaan malu ini yang ada pada Ali radhiyallahu taala anhu tidak menyebabkan beliau tercegah dari menuntut ilmu.
Beliau tetap berusaha untuk mencari jalan bagaimana cara mendapatkan solusi dan jawaban dari permasalahan yang beliau alami itu. Sehingga kata beliau, fa'amartu al-miqdada ibn al-aswad. Maka aku pun memerintahkan kepada al-miqdad ibn al-aswad. Al-miqdad ibn al-aswad. Misalnya nama beliau adalah al-miqdad bin Amr bin Fa'al Abah al-Bahran. Ada yang mengatakan kunyahnya Abu al-Aswad, ada pula yang mengatakan kunyahnya Abu Amr, ada pula yang lainnya. Dan disebutkan dari sejarah beliau bahwa beliau termasuk di antara orang-orang yang awal kali masuk ke dalam Islam. Bahkan ada yang menyebutkan beliau yang keenam di antara kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Al-Aswad, kenapa beliau dinisbatkan kepada Al-Aswad? Al-Miqdad ibn al-Aswad. Jadi ada seorang yang dahulu bernama Al-Aswad di masa jahiliyah. Al-Aswad ini mengangkat Al-Miqdad sebagai anaknya, mengadopsi anak. Sehingga Al-Miqdad diketahui bahwa dia adalah anaknya Al-Aswad. Sehingga dia lebih masyhur dengan penyebutan Al-Miqdad Ibnul Aswad daripada Al-Miqdad bin Amr, yang itu adalah ayahnya yang sebenarnya. Meskipun ada sebagian juga yang mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang budak, Al-Miqdad ini. Budaknya Al-Aswad. Namun karena dia disenangi oleh tuannya Al-Aswad, sehingga sangat lekat sekali. Sehingga orang-orang menganggap bahwa Al-Miqdad ini adalah anaknya Al-Aswad. Sehingga dinisbatkan kepada Al-Aswad. Al-Miqdad bin Al-Aswad. Dan setelah datangnya Islam, meskipun hukum mengangkat anak, mengadopsi anak ini masih sempat berlaku, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengangkat Zaid sebagai anaknya. Orang mengatakan Zaid bin Muhammad yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu adalah bukan anak Rasulullah alaihi wasallam, Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan at-tabanni. Mengharamkan seorang muslim mengadopsi anak. Di mana anak ini dinisbatkan kepada orang tersebut padahal dia bukan ayahnya. Ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka dengan ayah-ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa'ala lebih menguatkan lagi tentang diharamkannya at-tabanni, diharamkannya mengadopsi anak, dengan dinikahkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsy. Allah Subhanahu wa taala yang menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsy. Bahwa Allah telah mengabarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa Zaid bin Harithah akan menceraikan istrinya Zainab dan akan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini disembunyikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan apa yang menjadi kehendaknya dan apa yang menjadi ketetapannya akan terjadi. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat merasa malu untuk menyampaikan hal tersebut sebab Zaid, orang mengetahui bahwa Zaid adalah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menceraikan Zainab, ya, apabila Nabi menikahinya berarti seakan-akan bahwa beliau menikahi bekas istri dari anaknya sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa
tidak ada hubungan antara Zaid dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan at-tabanni tidak diperbolehkan, maka diperbolehkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bintu Jahsy, dan itu tidak termasuk menikahi bekas dari istri anaknya. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Pada saat Zaid telah menceraikannya, maka Allah Subhanahu wa taala menikahkan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad, maka aku pun memerintahkan pada al-Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Namun rasa malu Ali bin Abi Thalib tidaklah mencegah beliau untuk tetap mendapatkan faedah ilmiah. Maka inilah yang sepantasnya bagi seorang muslim. Jangan sampai rasa malu yang ada pada dirinya mencegah dia untuk mendapatkan ilmu. Apabila seorang malu yang menyebabkan dia tercegah dari kebaikan, ini yang tercela. Ini yang tidak sepantasnya ada pada diri seorang muslim. Malu hadir di majelis ilmu, akhirnya dia tercegah untuk menuntut ilmu. Malu hadir di majelis fulan, akhirnya dia tidak belajar. Kata Mujahid bin Jabr radhiyallahu ta'ala anhu, la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidaklah mendapatkan ilmu dua jenis manusia, orang yang sombong, dan yang kedua adalah orang yang pemalu. Sombong yang mencegah dia untuk menuntut ilmu, dan rasa malu yang mencegah dia dari menuntut ilmu. Akan tabi Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bisa mendapatkan ilmu dari jalur yang lain. Khusus dalam permasalahan ini, beliau malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Al-Miqdad ibn al-Aswad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu. Yani Al-Miqdad bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fihi al-wudu. Padanya terdapat wudu, yakni diperintahkan untuk berwudu. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tawadda wa ghsil farjak. Tawadda wa mbah farjak. Berwudulah kamu dan cucilah kemaluanmu. Yakni apa yang terkena dari Nabi, hendaklah kamu membersihkannya. Marawahu Syu'bah anil A'mash, dan juga diriwayatkan oleh Syu'bah Ibn al-Hajjaj menguatkan riwayatnya Jarir Ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi dalam meriwayatkan hadis ini dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihran rahimahullahu ta'ala. Maka di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah dari hadis ini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mewakilkan pertanyaannya kepada Al-Miqdad bin al-Aswad, menunjukkan diperbolehkannya tawkil, mengangkat wakil, mewakilkan seorang untuk membelikan sesuatu, boleh. Mewakilkan seorang dalam akad nikah, diperbolehkan. Dan hukum wakil sama seperti hukum yang mewakilkannya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya rasa malu seseorang tidak mencegahnya dari talabul ilm, dari menuntut ilmu, dari mendapatkan faedah ilmiah. Apalagi
sesuatu itu berkenaan tentang dirinya sendiri yang dia harus mendapatkan jawaban. Ya. Bahkan meskipun hal-hal yang sifatnya mungkin malu untuk disebut, namun karena ini haja, ada kebutuhan penting untuk disampaikan, maka tidak mengapa. Oleh karena itu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, beliau pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan tentang sesuatu yang biasa dialami oleh wanita. Namun ini kalau disebutkan, wanita itu biasanya malu. Maka Ummu Sulaim, seorang wanita faqihah, beliau sebelum menyebutkan problemnya, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yastahi min al-haq. Fa hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat?" Sesungguhnya Allah itu kan tidak malu dari kebenaran. Artinya kalau memang itu kebenaran, disampaikan. Apakah seorang wanita itu wajib untuk mandi ketika dia mimpi? Ketika dia mengalami ihtilam, mimpi basah. Ketika itu Ummu Sulaim pada saat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat beliau ada Ummul Mukminin Ummu Salamah. Dia mengatakan, "Wah, kamu buat malu para wanita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok nyebut masalah seperti ini? Malu." Nah, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menegur Ummu Salamah dan membenarkan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Menunjukkan bahwa hal-hal yang sifatnya ilmiah tidak mengapa disampaikan. Bahkan terkadang seorang harus menyebutkan haid misalnya, atau menyebutkan, atau yang biasa disebut dengan ghibah, menyebutkan kejelekan seseorang karena maslahat untuk mempertanyakan sesuatu tentang suatu hukum atau yang semisalnya, meminta fatwa. Ini termasuk di antara ghibah yang diperbolehkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya dari para ulama. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita diterimanya khabar ahad. Diterimanya khabar ahad, yang dimaksud khabar ahad yaitu berita yang tidak melalui jalur yang mutawatir. Satu orang yang menyampaikan, apabila dia terpercaya, apabila dia tsiqah, maka beritanya diterima, beritanya sahih. Menyelisih pendapat kaum Mu'tazilah dan yang semisal mereka yang menolak khabar ahad, terkhusus dalam permasalahan akidah. Mu'tazilah dahulu, demikian pula neo-Mu'tazilah sekarang seperti Hizbut Tahrir, yang menolak khabarul ahad. Yang sahih bahwa khabarul ahad hujjah, baik dalam permasalahan akidah, demikian pula dalam permasalahan ahkam. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib percaya kepada berita yang datang dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu. Beliau mengirim Al-Miqdad sendirian dan beliau menerima berita tentang apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sendirian, menunjukkan diterimanya berita seorang perawi meskipun dia sendirian apabila dia terpercaya tsiqah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu sendirian, diutus ke negeri Yaman untuk menyampaikan tentang Islam, menyampaikan tentang asy-syahadatain, salat, az-zakah dan seterusnya dari hukum-hukum Islam sendirian. Dan mereka tidak mempertanyakan, kenapa kok kamu datang sendirian? Kenapa tidak dalam jumlah yang banyak? Mereka menerima apa yang disampaikan oleh Mu'adz dan mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Mu'adz datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula termasuk di antara faedah dari hadis ini,
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berwudu dan membasuh kemaluannya. Maka di sini ada dua faedah. Faedah yang pertama, diperintahkan berwudu menunjukkan bahwa keluarnya madhi termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Dan ini termasuk di antara faedah secara umum bahwa apa yang keluar dari salah satu dari dua jalan, dari qubul dan dubur, membatalkan wudu. Diperintahkannya berwudu. Yang kedua, diperintahkan untuk membasuh kemaluan, menunjukkan bahwa al-madhi adalah najis. Oleh karena itu diperintahkan untuk membersihkan kemaluannya, disebabkan karena adanya najis, yaitu al-madhi yang terdapat di sekitar kemaluan tersebut. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah semakin menguatkan mazhab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang beliau sebutkan di dalam bab bahwa apa yang keluar dari salah satu dari dua jalan membatalkan wudu. Kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, haddathana Sa'd bin Hafs, telah memberitakan kepada kami Sa'd bin Hafs, Abu Muhammad, beliau juga berasal dari Kufah, yang dikenal dengan Ad-Dhahm. Qala haddathana Syaiban, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Syaiban, Syaiban bin Abdurrahman At-Tamimi An-Nahwi, Abu Muawiyah, beliau berasal dari Basrah. Subhanallah, sungguh banyak sekali para ulama yang mereka berasal dari Iraq, dari Basrah, dari Kufah. Dari Basrah, dari Kufah. Seringkali kita mendapati perawi asal mereka dari Kufah, dari Basrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan negeri Iraq ke tangan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin di Iraq agar mereka mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengannya, dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupannya. An Yahya, dari Yahya. Yahya di sini adalah Yahya ibnu Abi Katsir Al-Tal, Abu Nasr Al-Yaman. Beliaulah yang mengatakan, La yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan badan yang suka beristirahat. Seorang ingin menuntut ilmu, maka dia harus melelahkan dirinya dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan bersantai ria. Ya, gak mau repot. Nah, tidak mau repot dalam menuntut ilmu, dalam berislam. Islam ini adalah agama ilmiah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam agama ilmiah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim, yang itu adalah ilmu. Ya, jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal, beliau mewariskan kepada umat ini apa? Ilmu. Wa innama warathul ilm. Para nabi itu mewariskan ilmu kepada umatnya. Sehingga seorang apabila ingin memahami Islam dengan baik, dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Semakin seorang bersungguh-sungguh dalam talabul ilm, maka semakin banyak pula yang akan dia raih dan dia dapatkan tanpa bersanteria. Ya, kadang-kadang ada yang menyangka bahwa Islam itu yang biasa-biasa saja lah. Kalau sudah jadi seorang Muslim, sudah yang enak-enak aja, keluar kesana kemari, jalan, pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, bawa kompor, bawa selimut. Nah, menyangka bahwa itulah Islam, tidak mau repot, tidak mau repot.
Nah, ini bukan Islam. Islam itu agama ilmiah. Qul hadhihi sabili adru ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Tidak seperti anggapan kaum sufiyah bahwa sekedar seorang untuk melakukan cara-cara tertentu berkhalwat misalnya di sebuah tempat bersemedi dengan cara-cara tertentu sudah dia sudah menjadi seorang alim atau menjadi seorang wali tanpa belajar. Ya enggak mungkin dia akan memahami Islam dengan baik. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ilmu itu kalau ingin dicapai ya dengan belajar. Dengan belajar. Oleh karena itu para sahabat ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka menuntut ilmu. Mereka belajar. Terus mereka mengambil dan mendapatkan faedah-faedah ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah sahabat yang paling berilmu dibandingkan yang lainnya. An Abi Salamah, dari Abu Salamah Ibn Abdurrahman bin Auf Al-Quraisy Az-Zuhri, beliau termasuk di antara 7 fuqaha ahli fikihnya Madinah. Anna Atha Ibn Yasar, bahwa Atha Ibn Yasar Al-Hilali Abu Muhammad, ada pun yang menyebut beliau Abu Abdullah, beliau juga berasal dari Madinah. Akhbarahu anna Zaid bin Khalid akhbara, bahwa Atha bin Yasar mengabarkan kepadanya bahwa Zaid bin Khalid mengabarkan kepadanya, Zaid bin Khalid salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sa'ala Uthman ibn Affan, bahwa beliau bertanya kepada Uthman ibn Affan. Di dalam riwayat ini, ikhwan, ada riwayat tabi'in meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Riwayat sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain. Zaid bin Khalid, sahabi di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meriwayatkan dari Uthman ibn Affan dan juga beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Uthman, yani kata Zaid bin Khalid, jadi Zaid bin Khalid bertanya kepada Uthman ibn Affan, annahu sa'ala Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Qultu, aku berkata, ara'aita idza jama'a falam yumni. Ara'aita, bagaimana menurutmu, maksudnya kabarkan kepadaku, apa menurutmu, apa pendapatmu, idza jama'a falam yumni, apabila seseorang berjima', bersetubuh, berhubungan, lalu tidak mengeluarkan mani. Qala Utsman, maka berkata Utsman radhiyallahu anhu, yatawadda, maka dia cukup berwudu, sama yatawadda ulis salat, seperti berwudunya dia untuk salat. Wa yaghsilu dzakarahu, dan membersihkan kemaluannya. Qala Utsman, berkata Utsman radhiyallahu an, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarkan itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani jawaban Utsman ini bukan berasal dari pribadi beliau, tapi apa yang beliau sampaikan ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kata Zaid bin Khalid, fa sa'altu an dhalika Aliyan wa Zubaira wa Talhata wa Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhum, fa amaruhu bidzalik. Aku bertanya tentang hal itu kepada Ali bin Abi Thalib, pada Zubair bin Al-Awwam, pada Talha bin Ubaidillah dan Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhum, mereka semua memerintahkan seperti yang dikatakan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Yani berwudu seperti berwudunya ketika hendak mengerjakan salat. Nah,
Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq, telah memberitakan kepada kami Ishaq. Ishaq di sini ada dua kemungkinan, Ishaq Ibn Rahuya atau Ishaq Ibn Mansur Al-Kausaj. Namun Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menguatkan bahwa yang dimaksud Ishaq di sini adalah Ishaq bin Mansur. Sebab disebutkan dalam riwayat yang lain, dijelaskan bahwa Ishaq bin Mansur, yang dimaksud di sini adalah Ishaq bin Mansur Al-Kausaj Al-Bahran Abu Ya'qub. Qala akhbarana An-Nadhr, kata beliau telah mengabarkan kepada kami An-Nadhr, An-Nadhr bin Shumail Al-Mazini Abu Al-Hasan, beliau berasal dari Basra. Qala akhbarana Syu'bah, Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minin fil Hadis, Anil Hasan, dari Al-Hakam, Al-Hakam bin Utaybah Al-Kindi Abu Muhammad, beliau berasal dari Kufah. An Zakwan Abi Salih, dari Zakwan Abu Salih, Zakwan As-Samman Abu Salih, beliau berasal dari Madinah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'id bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang dari kalangan Ansar. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus untuk mendatangi seseorang dari kalangan Ansar. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim bahwa yang diutus, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pada seorang, yang dimaksud seseorang di sini adalah Idban, Idban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Faja'a, maka datanglah orang ini Idban radhiyallahu an wa ra'suhu yaqtur, dalam keadaan kepalanya itu meneteskan air, meneteskan air. Nah, Imam Muslim disebutkan bahwa beliau itu datang seperti orang tergesa-gesa sampai terseret sarungnya itu, karena tergesa-gesanya beliau khawatir ada sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggilan khusus ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau datang seperti orang tergesa-gesa dan datang dalam keadaan kepalanya itu, di rambutnya itu meneteskan air. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, la'allana ajalna, jangan-jangan kami membuat kamu tergesa-gesa. Ya, membuat kamu tergesa-gesa. Maksudnya ajalna bukan dalam artian hanya tergesa-gesa ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat dari qarinah yang ada. Idban datang dalam keadaan rambutnya basah, meneteskan air. Oh, berarti ini ada tanda. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa beliau sepertinya mengganggu aktivitas Idban bersama dengan istrinya. Sehingga datang dalam keadaan meneteskan air, menunjukkan bahwa dia baru saja selesai dari mandi. Sehingga Rasul mengatakan, la'allana ajalna, jangan sampai kami membuat kamu tergesa-gesa. Ya. Nah, ini ya difahamilah, untuk keluarga difahami insyaallah. Ya, yang menyebabkan kamu belum sempat untuk mengeluarkan mani, itu maksudnya. Ya. Belum sempat mengeluarkan mani, maka karena kamu mendengarkan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu menghentikan aktivitasmu untuk segera menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Enggak perlu ditambah lagi penjelasannya. Sudah jelas insyaallah.
Hah? Kalau semakin diperjelas, muskil. Mungkin masalah lagi. Baik. La'allana ajalnaka. Faqala na'am. Kata Itban, iya, memang seperti itu keadaannya. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, melihat dari karinah yang ada. Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Idza u'jilta aw quhifta." Idza u'jilta, apabila engkau tergesa-gesa. Yang dimaksud tergesa-gesa di sini adalah ketika engkau berhubungan dan karena kamu tergesa-gesa yang menyebabkan tidak keluarnya mani, au kuhibta atau kuhibta, ya, asal kata al-kuhb itu apabila satu negeri tidak diturunkan di negeri tersebut hujan, itu namanya qahd. Dan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah seorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan tidak mengeluarkan mani. Ya, tidak sempat mengeluarkan mani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa 'alaikal wudu." Maka hendaknya engkau berwudu. Tabi'ahu Wahb. Dan riwayat ini diikuti oleh Wahab, yakni dikuatkan oleh Wahab, yaitu Wahab bin Jarir bin Hazim. Menguatkan riwayatnya An-Nadhr Ibn Shumail, dia mengatakan haddatsana Syu'bah, telah memberitakan kepada kami Syu'bah. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, yaitu Imam Al-Bukhari, wa lam yaqul Ghundar wa Yahya an Syu'bah al-wudu. Ghundar dan Yahya Nabi Katsir meriwayatkan dari Syu'bah dan tidak mengatakan wudu di situ. Ya. Namun disebutkan dengan lafaz yang lain, falaisa 'alaika ghuslun, tidak ada kewajiban bagi kamu untuk mandi. Namun cukup dengan berwudu. Dan kedua riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang mendatangi istrinya dan telah terjadi hubungan, telah terjadi hubungan dan telah sah untuk disebut sebagai zina, maka yang zahir dari hadis ini perintah untuk berwudu dan tidak diperintahkan untuk mandi. Tidak diperintahkan untuk mandi. Dan ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah yang menyebabkan terjadinya perselisihan di kalangan para sahabat tentang seseorang yang berhubungan dengan istrinya namun tidak sempat mengeluarkan mani, apa hukumnya? Adapun jika seorang mengeluarkan mani, sepakat para sahabat, sepakat para ulama bahwa wajib bagi dia untuk mandi. Namun apabila tidak sampai mengeluarkan mani dan telah terjadi jima, apakah cukup bagi seorang untuk berwudu dan tidak ada kewajiban untuk mandi? Sempat terjadi perselisihan di kalangan para sahabat tentang masalah ini. Dan sempat perselisihan ini pun berlanjut di kalangan tabi'in. Namun kemudian setelah itu terjadi ijma' setelahnya bahwa seseorang apabila mendatangi istrinya dan terjadi hubungan meskipun belum sempat mengeluarkan mani, wajib hukumnya untuk mandi. Wajib hukumnya untuk mandi. Adapun hukum kewajiban berwudu tanpa mandi, ini dulu, ini dahulu. Dan hukum ini telah terhapus. Dahulu sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, seperti yang disebutkan dalam riwayat ini. Dan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal ma'u minal ma', innamal ma'u minal ma', kewajiban mandi itu disebabkan karena keluarnya mani. Kewajiban mandi disebabkan karena keluarnya mani. Ini dahulu. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah, innama kana al-ma'u minal ma' rukhsatan,
fi awalil Islam thumma nusikha. Sesungguhnya hukum kewajiban mandi karena keluarnya mani itu dahulu rukhsah, keringanan pada masa-masa awal Islam, kemudian hukum ini terhapus dengan hukum yang berikutnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' tsumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Apabila seorang duduk di antara empat cabang, maksudnya telah terjadi hubungan, kemudian bersungguh-sungguh, yakni terjadi hubungan suami istri, maka wajib hukumnya untuk mandi. Dan ditegaskan dalam riwayat yang lain, wa illam yunzil, meskipun tidak sampai mengeluarkan mani, tidak sampai mengeluarkan mani. Maka ini menunjukkan bahwa hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini, hukumnya yang disebutkan adalah mansukh. Hukumnya mansukh, telah terhapus hukum ini, yaitu mencukupkan dengan wudu tanpa mandi, disebabkan karena hadis yang datang setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mandi disebabkan karena terjadinya hubungan, apakah mengeluarkan mani atau tidak mengeluarkan mani. Apakah mengeluarkan mani atau tidak mengeluarkan mani. Ibnu al-Mulaqqim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam, beliau mengatakan, kana wujubu al-ghusl lil-jima' ya, kana wujubu al-ghusl lil-jima' wa illam yunzil khilaf li ba'di sahabati. Kewajiban mandi karena bersetubuh meskipun tidak mengeluarkan mani, ini sempat terjadi perselisihan, sempat terjadi khilaf di antara sebagian para sahabat seperti Utsman dan Ubay, dan setelah mereka seperti yang disebutkan di sini seperti Al-A'masy dan Dawud Adz-Dzahiri. Thumma na'aqada al-ijma', kemudian setelah itu telah terjadi kesepakatan para ulama bahwa kewajiban mandi meskipun tidak mengeluarkan mani. Meskipun tidak mengeluarkan mani. Jadi yang inti dalam hal ini adalah adanya hubungan. Kapan adanya hubungan, keluar atau tidak keluar, wajib bagi dia untuk mandi. Berbeda halnya dengan mimpi. Ketika seorang bermimpi ihtilam, ya, maka tidak ada kewajiban mandi kecuali apabila seseorang mengeluarkan mani. Tidak ada kewajiban mandi kecuali apabila seorang mengeluarkan mani. Ini pada saat seorang mimpi basah. Nah, begitu dia mendapatkan basah, ya, dia keluar mani pada saat disebabkan karena mimpi. Apakah dia mengingat mimpinya atau tidak, yang jelas keluar, wajib bagi dia untuk mandi. Namun dalam hal berhubungan, apabila telah terjadi jima, maka yang wajib bagi dia untuk mandi meskipun tidak mengeluarkan mani. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Ini ada pertanyaan. Kami orang perantauan yang tentunya jauh dari kerabat. Anak atau kami harus mengantar anak-anak ke ma'had untuk menuntut ilmu setiap hari. Suami tidak bisa antar karena harus pergi pagi dan pulang sore kecuali hari libur. Di sisi lain, anda mendengar bahwa wanita haram untuk membawa atau menyupiri mobil, apalagi motor. Apakah supir yang mengantar, sedangkan anak-anak kami perempuan? Atau jalan kaki, sementara rumah kami jauh? Atau harus pindah dan tinggal di ma'had, sementara harga tanah di dekat ma'had sudah melambung tinggi, bersaing dengan harga di Jakarta? Allahumma musta'an. Tolong Ustaz beri jalan keluar dan mohon dijelaskan di mana letak keharamannya ummahat menyupir. Jazakallahu khairan. Masyaallah rahimakumullah.
ada beberapa kawaid yang penting untuk kita ketahui dalam menjawab permasalahan ini. Yang pertama, bahwa agama ini datang untuk mendatangkan kemaslahatan, bukan untuk menimbulkan kerusakan. Dan ini merupakan faedah yang muttafaq alaiha. Nah, agama ini dan syariat ini datang untuk memberi kemaslahatan, bukan untuk menimbulkan kerusakan dan mafsadah. Kata al-Allamah Sa'di rahimahullah, apa katanya al-Allamah Sa'di ya akhi, qawaidul fiqhiyah, apa? Ngomong apa? Ngomong apa ya? Bukan itu. Sebelumnya. Siapa yang hafal? Ad-dinu mabniun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'u lil qaba'i. Agama itu dibangun di atas masalah, kemaslahatan. Oleh karena itu tidak satu pun dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW melainkan pasti ada kemaslahatannya. Apakah maslahat itu murni maslahat atau maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya, kerusakannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenan tentang seorang wanita. Asal hukum seorang wanita adalah tinggal di rumah. Ada tinggal di dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikun." Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian wahai para wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'atu 'awrah." Wanita itu aurat. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengikat wanita itu harus tinggal di rumah selama-lamanya. Dalam artian tidak ada dispensasi untuk keluar. Tidak demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan perintah untuk tinggal di rumah untuk para wanita, waqarna fi buyutikunna, Allah melanjutkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Dalam artian di saat kalian keluar dari rumah kalian, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bolehnya keluar, namun jaga adat. Jangan tabarruj. Jangan bersolek. Jangan membuka aurat. Jangan mendatangkan fitnah. Jangan menggerak-gerakkan tubuh untuk memperdengarkan perhiasan yang dia kenakan. Jangan dia keluar dengan memakai parfum dan yang semisalnya merupakan bentuk tabarruj yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad adzina lakunna an takhrujna lihajatikunna." Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada kalian wahai para wanita untuk keluar dari rumah kalian karena kalian memiliki hajah, kalian punya kebutuhan. Dalam ayat yang lain, inna allaha qad ja'ala lakunna rukhsah an takhrujna lihawaijikunna, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian rukhsah, keringanan untuk kalian keluar dari rumah kalian disebabkan karena kalian pun memiliki kebutuhan. Pada saat kalian keluar
dari rumah-rumah kalian. Ini prinsip-prinsip yang penting untuk kita ketahui. Bahwa Islam datang untuk mendatangkan maslahat, bukan untuk membawa dan menimbulkan kerusakan. Asal hukum wanita tinggal di rumah, kemudian diperbolehkan keluar dari rumah apabila ada hajah, ada kebutuhan. Tidak menjadikan orang yang dikit-dikit keluar rumah, dikit-dikit safar, sedikit bepergian. Nah, ini ma'asyallahu rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, termasuk di antara perkara yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita adalah safar tanpa mahram. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Seorang wanita tidak diperbolehkan safar kecuali apabila bersamanya mahram. Nah, apabila kita telah memahami hal-hal yang seperti ini, masyaallah rahimakumullah, maka kita kembali kepada inti pembahasan. Apa hukumnya wanita menyupir mobil ataukah motor? Ya. Ini masyaallah rahimakumullah termasuk di antara permasalahan sifatnya nawazil, permasalahan kontemporer yang tentunya belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut mobil, yang disebut motor. Sehingga untuk mengambil satu dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum nyupir mobil itu enggak ada. Tidak ada sama sekali. Atau membawa motor, itu tidak ada. Karena kendaraan mereka memang ketika itu bukanlah mobil dan bukan pula motor. Oleh karena itu, penting untuk kita pahami bahwa memang para ulama, lebih terkhusus lagi para ulama di Arab Saudi, hafizahumullah wa rahimahumullah, mereka secara umum mengharamkan seorang wanita menyetir mobil. Mungkin tidak dibahas menyetir motor, karena memang di Arab Saudi hampir bisa dikatakan sangat kurang sekali yang namanya motor itu, sehingga tidak masuk dalam pembahasan. Beda dengan negeri kita, motor mungkin lebih banyak daripada mobilnya. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, para ulama ketika mereka mengharamkan seorang wanita menyetir mobil, itu bukan karena asal hukum menyetir itu haram. Bukan itu. Jadi permasalahan bukan kembali kepada hukum menyetirnya, namun dampak negatifnya, keburukannya yang menyebabkan para ulama mengharamkan. Dibangun di atas kaidah ma afdha ila muharram fahuwa muharram. Apa yang mengantarkan pada sesuatu yang haram, maka itu juga diharamkan. Ya, al-wasilah ila al-haram, sarana untuk terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Dan juga berdasarkan kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak satu kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengharapkan atau mendatangkan satu maslahat. Ya, bagi siapa yang membaca fatwa para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, itu akan mendapati bahwa mereka mengharamkan bukan karena masalah nyetirnya, namun dampak negatif, hilangnya rasa malu dari para wanita disebabkan karena kebiasaan menyetir mobil, dikit-dikit keluar,
Ya, akhirnya jadi tukang keluar rumah. Sehingga dia tidak betah dengan rumahnya. Tidak ada lagi istilah baiti jannati katanya. Rumahku adalah surgaku. Nah, sedikit-sedikit keluar. Sehingga menimbulkan sekian banyak mafsadah. Seringnya keluar wanita ini. Ya, di rumah akhirnya sampai tidak terurus. Mungkin anaknya tidak terurus. Atau yang semisalnya. Di luar rumah juga senangnya keluyuran kesana kemari. Karena dia sudah bisa nyetir, gak ada urusan dengan suami. Suami gak ada masalah. Pergi keluar sendirian. Keluar sendirian. Akhirnya menimbulkan ikhtilaf yang semakin merebak. Ya, jalan ke mal-mal dan seterusnya. Nah, berjalan sana kami tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Nah, dan dikhawatirkan juga justru akan menyebabkan mereka safar sana kemari. Terlebih lagi kalau di Arab Saudi, kondisi Arab Saudi itu, subhanallah, berjalan di suatu daerah ke daerah yang lain, safar itu tanpa terasa. Sama jalan yang cepat, apa jalan yang bagus, sehingga seorang bisa nyetir dengan kecepatan. Ya, sehingga tanpa terasa, oh sudah, nyampe di kota yang lain, safar dia tanpa terasa. Nah, karena mafsada-mafsada inilah, kerusakan-kerusakan ini, masyaallah rahimakumullah, sehingga para ulama mengharamkan. Dan perlu juga kita mengetahui bahwa hukum syar'i itu terbagi menjadi dua. Ada hukum yang tidak bisa berubah, sabit. Meskipun disertai dengan perubahan zaman, perubahan waktu, perubahan tempat, hukumnya tetap hukum. Tidak berubah. Seperti sholat lima waktu. Tidak ada istilah kalau 2000 tahun kemudian sholat sudah menjadi 4 rakaat, apa 4 kali sholat sehari semalam misalnya. Tidak ada. 5 kali sholat dari semenjak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini sampai seterusnya hari kiamat, tetap saja wajib. Berpuasa di bulan Ramadan tetap saja wajib, tidak ada perubahan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hukum-hukum yang terjadi perubahan disebabkan karena perubahan zaman dan disebabkan karena perubahan tempat. Perubahan zaman atau perubahan tempat. Misalnya, masalah haddus safar, batasan safar, ya, berapa batasannya? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan yang sahih, bahwa tidak ada batasan tertentu, dikatakan bahwa sekian kilo ini adalah safar, tidak ada. Namun ini semua dikembalikan kepada urf, kebiasaan sebuah negeri. Apabila di negeri tersebut berjalan dari satu daerah menuju ke daerah yang lain, ini teranggap sebagai safar, maka itulah safar. Dan apabila berjalan di satu tempat menuju ke tempat yang lain tidak teranggap safar, maka itu bukan safar meskipun jauh jaraknya. Dan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat bahwa itu safar, maka itu safar meskipun dekat jaraknya. Jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sekarang kita melihat kondisi kita di Indonesia ini. Nah, dengan kondisi yang wanita, subhanallah, mengumbar aurat, berjalan sana kemari. Di Arab Saudi, masya Allah, wanita mutahajjibat. Mereka berhijab. Mereka menutup wajah-wajah mereka. Dengan menyetir mobil, dikhawatirkan mereka akan terbiasa untuk membuka wajah. Ya, membuka wajah. Apalagi kalau ketika dihentikan ada polisi misalnya, lihat SIM-nya mana. Nah,
Dilihat simnya, ini orangnya benar nggak ini? Jangan-jangan bukan. Sehingga dikhawatirkan yang hal-hal yang seperti ini. Nah, ma'asyir al-farahimakumullah. Sehingga dikembalikan kepada keadaan seorang wanita yang ada di negeri kita. Apabila dia tetap menjaga kemaluannya. Menjaga auratnya. Memelihara kehormatannya. Dan tetap berada di atas batasan-batasan yang disyariatkan. Ya. Batasan-batasan yang disyariatkan dalam keadaan dia berhijab. Dan tentunya lebih utama. Dan itu yang menjadi pendapat yang sahih insyaAllah ta'ala. Kewajiban wanita untuk menutup wajah. Berdasarkan dalil-dalil yang demikian banyak datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia menjaga ini. Ya. Dan subhanallah, dalam keadaan tidak ada yang bisa mengantarnya keluar. Kalau misalnya dia punya mahram, itulah yang lebih utama. Apabila dia punya suami, maka suamilah yang lebih utama untuk menyetir. Dia punya anak-anaknya lah, laki-laki yang lebih utama untuk mengantarnya ke sana kemari, yang menyetir. Nah, tapi pembicaraan kita misalnya dalam kondisi seorang wanita seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Apalagi kalau seorang wanita sendirian, gak punya anak, janda misalnya, ya tentu pada saat dia menyetir sendiri itu lebih ringan daripada dia keluar untuk mencari angkot. Ya, kita tahu sekarang subhanallah, naik angkot bagi para wanita sangat berbahaya. Tidak jarang kejadian seorang wanita diculik, iya kan? Nah, diculik, diperkosa, kemudian dibunuh, ayatubillah. Nah, dan terkadang pula yang namanya angkot supirnya laki-laki, ketika seorang akhwat, seorang wanita naik angkot, mungkin saja dia sendirian di situ. Ya, akhirnya dia berduaan dengan supir, dan ini sangat berbahaya bagi wanita tersebut. Nah, ima dia turun, ya, apakah dia turun untuk mencari angkot yang lain, akhirnya dia bayar lagi, turun, kemudian menunggu lagi yang lain, kemudian dia akan mengeluarkan uang lagi. Subhanallah, masyakkah, kesulitan, belum lagi dia akan nampak, menampakkan dirinya. Berbeda kalau misalnya dia menyetir di dalam mobilnya, ya. Dan insyaAllah ta'ala dia merasa aman dengan fitnah. Dalam hal, kalaulah dianggap itu sebagai kemudaratan, irtikabu akhafid dararain. Ya. Melakukan sesuatu yang kemudaratannya lebih kecil daripada kemudaratan yang lebih besar. Kemudaratan lebih kecil daripada kemudaratan yang lebih besar. Nah, ya, demikian pula seorang wanita ketika dia mengendarai motor, hendaknya dia menjaga hijab, hati-hati dari tersingkap hijab pakaiannya. Nah, jaga dengan penuh kehormatan. Itu pun perhatikan keluar dalam keadaan hajah. Kalau dia punya suami, hendaknya dia bersama dengan suaminya. Nah, jangan dia memudahkan berjalan sana kemari. Adapun dalam hal-hal yang tidak penting, ya, seorang akhwat kadang-kadang menggampangkan, subhanallah. Ada acara walimahan, naik motor ke sana. Nah, ada memungkinkan dia mungkin punya mahram. Naam, dia punya mahram. Bersama dengan mahramnya lebih baik. Bersama dengan suaminya atau bersama dengan anaknya. Jangan memudahkan untuk keluar lalu membawa mobil sendirian. Namun ketika dalam kondisi hajah, ada kebutuhan, dan dia merasa aman dari fitnah, dan mengharuskan dia seperti, misalnya dia harus mengantar anaknya, dalam keadaan dia tidak punya yang lain, dalam keadaan tidak ada suaminya misalnya, maka dia menjaga kehormatannya. Naam, maka insyaAllah ta'ala tidak mengapa, namun sekali lagi, jangan memudah-mudahkan permasalahan ini. Jangan memudah-mudahkan permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah.
Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.